Di mana tempatnya, Om? Lereng Gunung Sumbing. Mendengar nama Gunung Sumbing disebut membuat Adinda bagai tersengat listrik. Disinilah dia dan Bisma sekarang. Dada Adinda turun naik karena nafasnya yang semakin terasa berat. Kamu sudah nentuin siapa yang mau dikorbankan di sana? Tanya laki-laki tua itu pada Bismo yang kelihatannya sangat bingung dan tertekan. Bismo menjambak rambutnya sendiri, dia tampak sangat frustasi. Tapi dia sudah memutuskan, dia menganggukkan kepala dengan pelan. Siapa? Adinda. Langkah Jackie santai namun tak pernah berhenti. Adi menghitung tak kurang 2 silter yang mereka lewati begitu saja. Dan dia sadar tak mungkin bisa protes karena kejadian apapun malam ini. Kelak dialah yang akan diberondong banyak pertanyaan. Adi maklum dengan kekhawatiran penjaga base camp itu, tetapi tetap tak bisa dipungkiri telapak kakinya yang mulai nyeri. Selepas dari jalan datar yang berkelok tepat di bawah batang sebuah pohon besar, dia melihat di sebuah tanah yang agak tinggi, kayu-kayu yang dibentuk menjadi bangku panjang berbentuk setengah melingkar. Sebuah cahaya kecil dari damar yang diletakkan di ujung bangku itu tampak berkelip mengusir kegelapan di sekitarnya. Jackie yang berkonsentrasi pada langkahnya sama sekali acuh pada tempat itu. Menoleh pun tidak. Setelah dekat barulah Adi menyadari ada 2 orang yang sedang duduk saling berjauhan di bangku kayu itu. Dia terkesiap saat cahaya kecil itu menerangi wajah keduanya. Mereka adalah si perempuan di base camp dan teman laki-lakinya. Tapi dia langsung tersadar. Euforianya karena telah menemukan orang yang dicari langsung hilang dalam sekejap. Dia tersenyum kecut menyadari betapa mudahnya dia ditipu. Membayangkan 2 makhluk sesat itu kegirangan saat melihat antusiasme di wajahnya membuatnya makin sebal. Bang. Suara lembut si perempuan memanggil saat keduanya melintas. Adi buang muka. Alisnya terpaut hingga hampir menyatu. Tak lama suara berkelebatan terbang ke atas disusul suara tawa perempuan yang membuat bulu kuduk tegak. Jackie dan Adi terus berjalan tanpa menghiraukan gangguan itu sama sekali. Setelah agak jauh, tawa Jackie pecah hingga terbatuk-batuk. Ketipu lu ya. Hampir. Setan di sini emang resek-resek. Gue udah kenyang digangguin. Sering kerjaan jadi gak beres gara-gara mereka itu. Jack, ini kita jalan sampai puncak atau gimana? Enggak, sedikit lagi sampai. Sampai mana? Anak-anak penggiat alam kebanyakan pada gak tahu, tapi sebenarnya di Sumbing ini banyak lokasi yang didatangi oleh orang-orang dengan maksud tertentu. Kayak pesugihan gitu. Jackie mengangguk tapi menyadari Adi tak akan melihat anggukannya, dia menjawab iya. Tapi dari beberapa tempat itu ada satu yang paling berbahaya. Karena di situ syarat utamanya adalah persembahan manusia. Tempat itu yang harus kita cek sekarang. Adi menarik nafas dalam. Dia tak habis pikir di zaman modern begini ternyata masih saja ada praktek-praktek primitif yang menumbalkan manusia. Gue ngebayangin pasti tempatnya di dalam goa kali ya? Enggak, di pondokan kayu. Tempat tinggal juru kuncinya. Namanya pondokan mayit. Bulu di tengkuk Adi meremang mendengar nama yang mengiriskan nyali itu. Kita yang namainya begitu. Dulu pernah heboh penemuan mayat dikubur di bawah pondokan itu. Jumlahnya puluhan. Juru kuncinya ditangkap. Juru kuncinya kabur, gak pernah ketemu. Hilang sampai sekarang. Tapi anehnya, masih ada aja orang yang datang ke pondokan mayit dan pasti ketemu sama juru kuncinya. Lo banyak tahu juga soal gini yang ternyata. Adi menimbali, Jackie tak membalas hanya sebuah senyum tersungging di bibirnya. Adinda terkesiap saat ia kembali tersadar karena seluruh tubuhnya tak mampu digerakkan sama sekali. Dan kegelapan ini,
Dia membuka dan menutup matanya dengan panik. Tak ada bedanya baik dia terpejam atau saat matanya terbuka. Untuk sesaat dia nyaris panik karena mengira matanya mendadak buta. Namun setelah beberapa saat dia mulai terbiasa dan perlahan dapat membedakan benda-benda di depannya. Kepanikannya sedikit mereda. Logikanya bergerak cepat, dia maklum mengapa dia mengalami disorientasi. Yang dilihatnya saat ini adalah langit-langit kamar yang tadi ia tempati dan posisinya sekarang tengah berbaring di tempat tidur dingin tadi. Semakin jauh dia juga menyadari alasannya tak mampu bergerak setelah merasakan kebas di setiap pergelangan tangan dan kakinya. Seseorang telah mengikatnya di ranjang ini. Siapa yang mengikatnya? Jantungnya berdegup cepat ketika mengingat wajah hancur perempuan di tangga tadi. Pupil matanya membesar dengan nanar dia mencari keberadaan perempuan mengerikan itu. Semampu yang ia bisa, ikatan di tangan dan kakinya membuat gerakannya terbatas. Lalu kesadaran yang lain tiba-tiba menghantamnya dan membuat hatinya terasa nyeri. Bismo. Jantungnya serasa diremas keras, matanya mulai basah terngiang ucapan Bismo barusan. Terbiasa membaca tulisan tentang tumbal dan pesugihan membuat apa yang tadi didengarnya terasa semakin menyayat hati. Betulkah gambaran sekilas tadi? Apa mungkin Bismo bisa setega itu? Tubuh Adinda banjir keringat, terasa nelangsa dan kecewanya dengan cepat tergantikan rasa takut. Jika gambaran itu benar, nyawanya saat ini sedang di ujung tanduk. Bagaimanapun caranya dia harus bisa kabur dan mencari pertolongan ke base camp. Awalnya dia coba menggerakkan dan memutar-mutar tangan kanannya, gagal. Berikutnya dia coba pada tangan kirinya, hasilnya tetap sama. Tali yang mengikatnya disimpul dengan ketat. Kesal dia mengerahkan seluruh tenaganya yang membuat pergelangan tangannya berkedut-kedut akibat darahnya yang tak mengalir. Tapi dia terus menarik tangannya hingga tali itu menyayat kulitnya dan menghasilkan nyeri yang tak terkira. Sesuatu yang basah terasa di ujung jarinya, dia menangis ketika menyadari itu adalah darah akibat luka sayatan tali. Tapi dia terus mencoba. Tiba-tiba terdengar suara Bismo di telinganya. Percuma, Din. Adinda terkejut sambil meronta-ronta, dia coba mencari arah sumber suara itu. Emosinya meletup, entah bagaimana suara itu membuat darahnya menggelak seketika. Suara Bismo terdengar lagi, kali ini Adinda menangkap sedikit gerakan di pojok ruangan. Tubuh Bismo yang sedang berjongkok di lantai hanya terlihat siluetnya. Lepasin, lepasin. Ada yang harus gue jelasin, Din. Tenang dulu, dengerin gue. Gue udah tahu niat busuk lo. Lepasin gue sekarang, sekarang. Bismo yang sudah setengah berdiri berhenti dengan gerakan kaku mendengar ucapan Adinda. Apa yang dia tahu? Tahu dari mana? Pikir Bismo, lututnya gemetar dan telapak tangannya basah karena tegang. Kepalang tanggung dia mengeluarkan pisau lipat dari saku belakang celananya dan mendekati Adinda yang tengah meronta-ronta. Pisau yang sudah terbuka itu dia sembunyikan di belakang punggung. Gue terpaksa, Din. Tolong dengerin gue. Tak ada tanggapan lagi. Dalam kegelapan Bismo memperhatikan Adinda yang tiba-tiba menjadi tenang. Dia terus mendekat, yang terdengar hanya nafas Adinda dan gemeruh jantungnya sendiri. Din. Bismo memanggil nama Adinda namun tetap tak ada reaksi. Apakah dia pingsan? Pikir Bismo. Tangannya yang memegang pisau gemetar, langkahnya berhenti saat lututnya menabrak pinggiran ranjang. Dari jarak sedekat ini Bismo masih tak mampu melihat wajah Adinda. Kegelapan kamar ini seakan memadat menjadi tirai dan ketenangan Adinda membuatnya tertekan. Yang perlu ia lakukan sekarang hanya menyayat sedikit tangan Adinda untuk mengambil setetes darah sebagai syarat terakhir. Dengan cara meraba akhirnya dia mampu menyentuh tangan Adinda. Dengan jarinya dia coba menggerakkan tangan yang terkulai lemah itu. Lagi-lagi tak ada reaksi. Bismo berharap Adinda pingsan agar mempermudah urusannya. Jari tengah dan telunjuknya dia urut dan sedikit memeriksa nadi Adinda yang berkedut lemah. Lalu tangan kanannya menempelkan pisau di pergelangan tangan Adinda. Saat darah Adinda menetes di lantai pondokan ini, maka selesailah sudah baginya. Tak ada sesuatu yang aneh, Bismo berpikir keras, ada sesuatu yang hilang, tapi apa? Jantung Bismo berdegup keras saat dia menyadari tak ada tali apapun di pergelangan tangan Adinda. Bersamaan dengan kesadaran itu, sesuatu menepuk keras tangannya membuat pisau lipatnya lepas dari genggaman, lalu sebuah sayatan cepat menggores pahanya. Rasanya dingin dan basah. Selama itu Bismo hanya membeku tak mengerti dalam kepekatan ini. Sebuah sayatan lain mengarah pipinya, refleks Bismo mundur dan terhuyung ke belakang.
Sayatan itu hanya menghasilkan angin di wajahnya. Saat dia mendengar jeritan Adinda, barulah dia mengerti apa yang terjadi. Brengsek, apa salah gue, Bis? Apa? Din, dengerin gue dulu, please. Menyadari Bismo mundur, langsung dimanfaatkan Adinda untuk memutuskan ikatan tali di tangan kiri dan kakinya. Walau kegelapan ini nyaris sempurna, namun dia masih dapat melihat siluet tubuh Bismo yang terus mundur ke pojokan ruangan. Dia maju dengan pisau lipat terhunus ke depan. Rasa dingin bekas sayatan di pahanya perlahan berubah menjadi nyeri. Bismo mengusap pahanya dan merasakan sensasi basah di telapak tangannya. Darah. Amarahnya meledak. Lo tanya salah lo apa, ha? Banyak. Lo gak pernah peduli sama gue. Lo cuma peduli dengan diri lo sendiri. Lo gak pernah nanyain keadaan gue. Yang lo pikirin cuma jalan aja. Lo mau jalan, ha? Gue ajak jalan lo sekarang. Jalan ke neraka. Geram Bismo sambil maju, tangannya menepis udara kosong di depannya saat berusaha merebut pisau. Lo yang mau ngorbanin gue, lo yang marah. Cowok gak guna. Lo gak bakal lolos, Bis. Jangan kira gue bakal diem aja. Emang lo pikir lo bakalan lolos, ha? Baju lo kunci sebentar lagi sampai sini. Lo tahu, Din, lo bakal mati. Mati! Bismo berteriak sambil menerjang maju. Adinda menjerit, keduanya bergumul di lantai berebut pisau. Sadar kekuatannya kalah jauh dengan Bismo yang sedang kalap, Adinda melempar pisau itu menjauh mengikuti instingnya. Bismo melompat mengikuti arah pisau. Kesempatan itu digunakan Adinda untuk bangkit dan membuka pintu kamar. Saat cahaya lorong masuk, Adinda melihat Bismo berjongkok dengan pisau di tangannya. Punggungnya turun naik dengan cepat seperti binatang bergidik. Adinda langsung kabur menyusuri lorong. Anak tangga dia lompati dengan cepat. Dengusan nafas Bismo seakan menempel mengikuti di belakangnya. Sebelum membuka pintu depan, dia menyempatkan diri menoleh hanya demi melihat Bismo mengejarnya seperti kesurupan. Adinda menjerit. Di depan rumah dia melihat dua laki-laki yang sedang berjalan ke arahnya. Adinda mengenali keduanya. Yang satu bernama Adi yang sempat ngobrol dengannya di bawah. Satunya adalah laki-laki penjaga base camp. Adinda lega, dia menjerit sekuat tenaga. Tolong, tolong. Adi menghambur ke arahnya dengan cepat dan menahan tubuhnya yang oleng. Sementara Bismo dengan mata nanar dan pisau di genggaman berdiri di muka pintu. Bang, tolong bang. Ucap Adinda lemah, wajahnya penuh keringat dan air mata. Belum sempat Adi menjawab, tubuhnya tiba-tiba rubuh ke tanah membawa serta Adinda yang sedang dalam dekapannya. Adinda menjerit ketika penjaga base camp itu menarik rambutnya memaksanya berdiri. Ceroboh, bawa lagi ke dalam, ikat yang benar. Bentak Jackie pada Bismo yang menatap kejadian itu tak percaya. Iya bang, panggil gue mbah. Rasa sakit menyengat di belakang kepalanya, bahkan hingga dia membuka mata dan pandangannya pun masih bergoyang. Namun tangannya yang terikat di tiang kayu menghalanginya untuk memeriksa rasa nyeri itu. Suara isak tangis perempuan membuatnya memaksakan diri untuk sadar. Dengan mata memicing, dia mengedarkan pandangan yang pertama ia lihat adalah Adinda yang juga terikat pada tiang kayu di depannya. Rambutnya yang menutupi wajah terlihat lepek dan kusut. Dia terus mengedarkan pandangannya semampu yang dia bisa. Mereka tampaknya ditempatkan di sebuah ruangan berdinding kayu gelondongan berlantai tanah. Pelita kecil ditempelkan di salah satu dinding. Apinya yang bergoyang-goyang menimbulkan bayangan yang terlihat menakutkan. Tepat di bawah pelita itu duduk seseorang dengan posisi menyender pada dinding di tengah kegelapan. Orang itu bereaksi saat melihatnya siuman. Udah sadar, Di. Ucap orang itu tenang. Adi mengenali sosok suara itu walau sosoknya masih samar karena cahaya yang tak menjangkau tempatnya. Hey Jack, kepala lu gak apa-apa. Udah gue periksa tadi. Gue mukul lu di tempat yang gak vital. Iya, terima kasih. Pasti banyak yang mau lu tanyain, tapi izinin gue cerita sebentar. Gue utang penjelasan ke lu. Silakan. Tapi ngomong-ngomong, Adina gak apa-apa. Sementara ini gak apa-apa. Jackie menjawab sambil berdiri menghampiri Adi, menyelipkan sebatang rokok di bibirnya dan membantu menyalakannya. Dulu di sini ada suami istri yang hidup di pinggiran hutan. Namanya Purwo dan istrinya bernama Cempaka. Purwo dikenal masyarakat. Mungkin lo yang orang kota merasa aneh, kenapa orang punya profesi dukun? Kenapa? Karena cuma itu yang dia bisa. Cuma itu cara untuk Purwo mencari sesuap nasi.
buat istri dan anaknya yang baru lahir. Tapi semakin kesini orang-orang mulai gak percaya dengan hal-hal klenik, termasuk dukun. Sadar ilmunya sudah gak berguna, Purwo beralih profesi coba-coba bantu tetangga yang sedang musim panen tembakau. Istrinya bahagia karena Purwo insyaf. Hari-hari itu Purwo pulang ke rumah dengan senyum lebar sambil membawa rezeki halal buat anak dan istrinya. Jeki menghisap rokoknya dalam sebelum kembali meneruskan. Lalu datanglah zaman goro-goro. Badainya terasa sampai ke lereng-lereng Sumping. Harga bahan baku naik, harga jual panen ambruk. Kelaparan di mana-mana dan penyakit merajalela. Speaker musola tak pernah berhenti mengumumkan nama-nama orang yang meninggal setiap pagi dan sore. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba berhembus isu soal dukun santet. Masyarakat mulai menghubungkan rentetan kematian demi kematian dengan dukun santet. Orang-orang mulai panik dan marah. Wajah-wajah yang tadinya akrab kini berubah curiga dan semua telunjuk tiba-tiba menuding Purwo, yang dulunya memang berprofesi sebagai dukun. Adi masih diam memperhatikan asap putih bergulung-gulung keluar dari mulut Jeki. Dan ketika mulai berbicara suaranya terdengar gemetar. Hari itu dia diusir dari ladang tembakau. Dia sadar. Sia-sia menjelaskan pada masyarakat yang sudah kadung curiga. Jadi dia memilih pulang. Istrinya dengan sabar menenangkan suaminya yang sedang kalut. Malam itu si anak menangis kelaparan sementara tak ada apapun untuk dimakan. Agar anak itu berhenti menangis, Purwo lalu memanggul si anak di bahunya dan mengajaknya keluar untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Meninggalkan istrinya seorang diri di rumah setelah dirasa cukup, ayah dan anak itu pulang dengan gembira hanya demi mendapati rumahnya sedang dikepung warga. Dengan mata kepalanya sendiri Purwo melihat rumahnya dibakar. Istrinya? Tanya Adi dengan suara nyaris tak terdengar. Jeki menggeleng pelan sambil menunduk menghindari tatapan mata Adi. Mengerti apa yang dimaksud membuat lutut Adi langsung lemas, Jeki meneruskan. Masih belum puas warga mengejar Purwo yang tengah menggendong anaknya yang masih kecil. Malam itu dia diburu seperti binatang. Kecewa dan hampir gila karena kehilangan istri dan rumahnya. Dia kembali mendalami klenik dan bersekutu dengan setan. Di tempat ini, di bawah gerigi puncak Sumping, dia menawarkan kesempatan menjadi kaya pada siapapun yang membutuhkannya. Dengan cara mengorbankan manusia? Tanya Adi. Pengorbanan manusia adalah cara paling cepat dalam pesugihan. Dan juga beliau sudah kehilangan empati pada kemanusiaan. Lama-kelamaan praktek ini terendus warga. Malam itu puluhan obor mengepung rumah ini seperti juga istrinya. Purwo meregang nyawa dalam kobaran api. Anaknya? Setelah melihat ayahnya dipanggang hidup-hidup, anak itu dengan susah payah berhasil kabur. Dia bertahan hidup sebagai gelandangan di Temanggung, Parakan, Wonosobo hingga Jakarta. Menjadi benalu, menjadi sampah masyarakat. Bertahun-tahun kemudian anak itu kembali ke Sumping untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa, Cek? Pada manusia. Api berkobar-kobar di bola mata Jeki yang berkaca-kaca. Gak usah sok peduli dengan coba mengumbar kata-kata ikhlas atau memaafkan. Yang membuat gue bertahan selama ini bukan harapan tapi dendam. Dendam! Suara Adi tercekat, tak ada lagi yang mampu dia katakan. Keheningan yang ganjil dan mencekam melayang di antara mereka. Kebekuan itu baru terpecah saat Bismo membuka pintu. Semua sudah siap, Mbah. Jeki mengangguk lalu kembali dia menatap Adi. Tapi malam ini malam spesial. Di, ini bukan lagi soal pesugihan. Malam ini lo bakal jadi saksi sebuah kebangkitan. Apa yang bangkit? Siapa? Orang tua gue, Mbah Purwo dan Nyi Cempaka. Dengan tangan terikat, Adi dan Adinda digiring keluar menuju pohon raksasa yang akarnya saling bertumpuk membentuk tangga alam. Kabut tipis mengambang ditahan menutupi kaki rerumputan. Bulan berwarna pucat mengintip dari balik awan tebal yang menggantung rendah.
Jackie berdiri memunggungi mereka di atas puncak akar sebuah obor kecil yang baru dia bakar sedikit mengusir kegelapan yang terasa mencekik. Adi memperhatikan kayu dan ranting kering yang diatur menumpuk di sekeliling pohon raksasa itu. Dia punya firasat buruk melihat kayu-kayu itu ditata seperti seakan hendak membuat api unggun. Jackie demikian hikmat bersedekap di depan tumpukan kayu itu. Adi sempat mendengar suaranya yang melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa yang tak satu kata pun dia mengerti artinya. Sepertinya Jackie sedang merapal sebuah mantra. Bismo memerintahkan mereka berdua untuk duduk di tanah. Adi sempat kehilangan keseimbangan untuk berjongkok akibat tangannya yang terikat ke belakang. Sementara dilihatnya Adinda menyentak tangan Bismo yang mencoba menolong. Gak usah sok baik. Oke, sorry. Sementara detak jantung Adi makin berdebar saat dia mencium bau bensin yang sangat khas di antara aroma tanah basah lantai hutan. Sedikit banyak dia bisa menebak skenario yang akan terjadi. Otaknya berputar keras mencari cara keluar dari situasi sulit ini. Andai dia bisa lepas dari ikatan ini, dia masih harus melepas juga ikatan tali di tangan Adinda. Dan itu butuh waktu. Belum lagi posisi Bismo yang mengawasi dari belakang. Mungkin dia bisa merobohkan Bismo dengan cepat, tapi Jackie jelas akan sulit. Tubuhnya memang pendek dan sedikit gemuk, namun kekuatannya bukan main-main. Salah perkiraan situasi bisa makin runyam, tapi diam saja juga bukan pilihan. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Angin yang berhembus pelan dari gerigi puncak Sumbing membawa serta harum bunga kamboja bagai pertanda. Angin yang sama juga ikut mengobarkan bara api yang disulut Jackie pada tumpukan kayu dan ranting di sekeliling pohon raksasa. Api dengan cepat berkobar, lidahnya menjilat ke segala arah dengan ganas. Kayu-kayu yang berubah menjadi bara bergemeretak dan meletup-letup. Bunga-bunga apinya berterbangan mengikuti angin. Bismo, Adinda, dan Adi memandang pohon yang terbakar itu dengan tatapan ngeri sambil beringsut mundur. Hawa panasnya serasa membakar wajah. Wajah Jackie yang melangkah pelan mendatangi mereka terlihat gelap karena membelakangi api. Istighfar, Jack. Masih belum terlambat. Nasihat lu terlambat 30 tahun. Jack, tolong dengerin gue sekali ini. Gak ada untungnya balas dendam. Lo pikir gue penjahat di komik ya? Gue bakal bunuh-bunuhin orang yang dulu ngebunuh orang tua gue. Gitu. Lo kebanyakan nonton film. Di, asal lo tahu. Balas dendam gue udah tercapai dari lama. Lo tahu kan jalur pendakian ini jalur keramat? Jalur suci? Lo tahu siapa yang makamnya ada di puncak? Ki Ageng Makukuhan. Wali, penyebar agama Islam. Setahun sekali warga sini syiarah ke makam beliau. Betul. Kenapa cuma setahun sekali? Kenapa gak tiap hari? Karena setiap harinya mereka berbelok ke gue. Ke pondok mayit. Gak perlu bunuh orangnya, Di. Cukup bunuh akidahnya. Maka rusaklah satu keluarga. Istighfar, Jack. Dari belakang Adi dan Adinda, Bismo mengangkat tangannya ragu-ragu. Maaf, Mbah. Soal perjanjian kita. Oh, pesugihan ya. Ucap Jackie tanpa ekspresi sambil meminta Bismo mendekat. Adi memperhatikan Bismo yang melangkah maju dengan canggung, sedang Adinda menundukkan kepalanya dalam diam. Dia merasa jijik dengan hanya sekedar melihatnya. Dengan lengannya Jackie menjepit leher Bismo yang tampak pasrah. Sambil berjalan mundur mendaki tangga akar, Jackie kembali berbicara. Malam Jumat Kliwon itu istimewa. Karena di malam itu kekuatan gaib tumbuh berlipat-lipat. Kebanyakan telu santet ataupun pesugihan diawali di malam Jumat Kliwon. Bismo yang lehernya terkunci hanya bisa pasrah mendengarkan sambil mengikuti langkah mundur Jackie. Mendekat ke arah api yang berkobar di belakangnya. Punggungnya mulai terasa panas namun tak ada tanda-tanda Jackie akan berhenti. Malam satu suro lebih istimewa lagi. Di malam sakral itu roh leluhur kita akan pulang ke rumah. Dan tugas kita yang masih hidup untuk mempersiapkan sandingan untuk penyambutan. Adi dan Adinda hanya bisa membeku mendengarkan tuturan Jackie yang terus mundur semakin mendekati api. Tapi ada yang lebih baik dari kedua malam itu. Yaitu saat malam satu suro jatuh tepat di Jumat Kliwon.
Lo tahu itu kapan? Sekarang. Adi dan Adinda menjerit bersama saat Jackie mengempaskan tubuh Bismo ke dalam api yang berkobar. Tubuh Bismo yang jatuh ke dalam bara langsung dilahap api dengan cepat diikuti jeritan yang memilukan. Dengan puas Jackie memandangi tubuh Bismo yang tengah menggelepar di bara menyala. Bunga-bunga api berterbangan bagi kunang-kunang. Adinda menjerit-jerit menyaksikan Bismo meregang nyawa dengan cara yang mengerikan. Air matanya tumpah. Jeritan kesakitan Bismo kian menjadi kakinya menendang-nendang liang. Punggung, rambut, dan pakaiannya nyaris habis dilalap api. Matanya melotot dan tangannya mencakar-cakar udara. Sebuah tangan hitam dengan cakar tajam muncul dari dalam api memeluk tubuh Bismo yang meronta-ronta menahannya tetap di dalam bara. Lidah api memantul di bola mata Jackie yang menyaksikan semua itu dari jarak dekat dengan ekspresi kelima. Tubuh Adi membeku, dia bagai tertancap di tanah menyaksikan kejadian mengerikan itu di depan matanya. Di sebelahnya Adinda menangis meraung-raung, jeritan Bismo perlahan melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Api kembali berkobar normal, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Keheningan yang ganjil menggantung di tempat itu. Lalu sesuatu terjadi. Adinda yang melihatnya pertama kali awalnya hanya bara api yang berderak dan meletup-letup, lalu diikuti oleh lidah api yang mulai bergerak liar. Tiba-tiba sesosok tubuh dengan kulit gosong bangkit dari bara api, dan itu bukanlah Bismo. Mata Adi terbelalak saat sosok tubuh gosong itu keluar dari bara api. Tangannya terkulai dan bungkuk dengan langkah kaku. Setiap gerakannya walau sekecil apapun langsung membuat daging gosong yang menempel di lengan, wajah, dan bagian tubuh lainnya berguguran ke tanah. Baunya yang mirip ban terbakar membuat isi perutnya bergejolak. Refleks Adi mundur, namun keseimbangannya goyah akibat tangannya terikat yang membuatnya terguling dengan panik. Dia memutar-mutar tubuhnya di tanah berusaha bangkit karena bau sangit itu semakin senter. Sementara Adinda hanya bisa mematung menyaksikan tubuh gosong itu sudah sepenuhnya keluar dari bara api dan mendekati Jackie dengan langkah-langkah kaku. Adi yang baru saja berhasil berjongkok sekali lagi terperanjat melihat mayat gosong itu tanpa aba-aba menggigit leher Jackie yang langsung menghancurkan cakunya. Darah segar muncrat ke segala arah saat pembuluh darah di leher Jackie pecah. Penjaga base camp itu tewas seketika dengan tubuh menggelepar, meninggalkan ekspresi wajah terkejut. Tubuh tanpa nyawa itu jatuh berdebam di sepanjang tangga akar dan akhirnya tergeletak di tanah dengan leher patah. Adinda hanya dapat menatap dengan mata terbelalak kejadian yang begitu cepat itu. Tubuh Jackie tergolek kaku tak jauh dari posisi duduknya. Untuk beberapa saat mayat Jackie berkedut-kedut untuk terakhir kalinya. Tak tahan melihat kengerian itu, Adinda mengalihkan pandangannya pada sosok yang tengah bergerak mendekat. Jeritannya langsung membahana ke segala penjuru hutan. Wajah Adinda langsung pucat pasi dan syok kala melihat tangan mayat hidup itu terlihat berlumuran darah kental yang menetes-netes. Sesuatu yang merah dan tampak basah berdenyut-denyut dalam cengkeraman tangannya. Jeritan makin menjadi saat menyadari itu adalah jantung Jackie. Dalam kekalutan, Adi melihat pisau lipat kecil tergeletak di tanah. Sekali lagi dia berguling coba meraih pisau itu. Berhasil. Namun tangannya yang gemetar hebat kesulitan membuka pisau yang masih terlipat itu. Tak jauh berdiri di atas tangga akar, mayat hidup itu tengah memasukkan jantung Jackie ke dalam mulut dan mengunyahnya. Darah segar mengalir dari salah sesuatu yang dulu adalah bibirnya. Tali yang mengikat pergelangan tangan Adi terasa mengiris-iris nadinya kala dia terus berusaha mencoba membuka pisau. Konsentrasinya terpecah akibat mengawasi mayat hidup itu, ditambah jeritan Adinda yang tak juga berhenti, ditambah lagi tangannya yang licin akibat keringat dingin. Tarik nafas, jangan panik. Adi mengingatkan dirinya sendiri dengan cara menggenggam pisau itu dengan satu tangan. Dia langsung menyadari kesalahannya. Itu bukanlah pisau lipat otomatis yang biasa. Mekanismenya berbeda. Sadar dia tak lagi sibuk mencari tombol pembuka, dengan ujung jari telunjuk dia menekan bilah pisau itu yang membuat lepas dari penguncinya. Lalu dengan ujung jari kelingking tangan kirinya dia menarik ujung pisau itu keluar. Berhasil. Kegembiraannya tak bertahan sedetik, pisau itu meluncur lepas dari genggamannya dan hilang di antara rerumputan. Adi memekik panik. Sementara mayat hidup itu baru saja menelan habis jantung Jackie dan tengah menatap Adinda dan Adi.
Dengan panik Adi menyisir rumput di bawahnya dengan kakinya yang gemetar. Sesekali pandangannya dialihkan pada mayat hidup bertubuh gosong di atasnya. Cahaya dari kobaran api sama sekali tak membantu karena lidah apinya yang terus bergoyah. Tubuhnya sudah banjir keringat, Adi memaki dalam hati. Kemana perginya itu pisau laknat? Tapi ketika kakinya menginjak benda yang dicarinya, mayat gosong itu juga melangkahkan kakinya. Adi menjatuhkan tubuhnya ke belakang meraih pisau itu dan membebaskan ikatan tangannya. Dengan cepat mayat itu sudah diundakan tangga kedua. Dengan setengah melompat, Adi menubruk punggung Adinda yang masih terus membeku. Dengan mata terbelalak, dia mengalami syok berat. Tubuh Adinda yang menghadap kobaran api membuat Adi kesulitan memotong tali pengikat tangannya di belakang punggung. Dengan cara meraba barulah dia berani coba memutus tali itu. Mayat itu kian mendekat. Dari jarak ini Adi bisa melihat jelas seluruh tubuhnya yang gosong dan melepuh. Kulit wajahnya lumer dan tak pas pada tengkorak kepalanya. Biji mata sebelah kanannya menggantung di pipi dan mata sebelah kirinya hanya meninggalkan lubang. Darah kental berwarna gelap menetes di dagunya. Saat dia melangkah dengan kaku, daging dadanya yang hangus lepas dan jatuh ke tanah, memperlihatkan beberapa ruas tulang iganya yang berwarna putih kusam. Tenggorokan Adi tercekat dan lututnya gemetar hebat. Bau daging busuk menyeruak membuatnya hampir muntah. Dengan panik dia beringsut mundur sambil menarik tubuh Adinda yang membeku dan tak mampu bergerak. Dan mayat itu sudah di tangga bawah. Dinda, bangun! Teriakan Adi bergema di telinganya menggedor-gedor kesadarannya. Bersamaan dengan tubuhnya yang terhentak ke belakang, Adinda menjerit. Jemari kurus mayat itu tengah mencengkram pergelangan kakinya. Adinda menjerit-jerit sambil meronta-ronta dengan hebat. Kakinya menendang-nendang tangan mayat hidup itu dengan putus asa. Cengkraman jari-jari kurus itu lebih kuat dari dugaannya. Sehebat apapun dia meronta, tangan menjijikan itu masih menempel di sana. Adinda semakin histeris saat kakinya ditarik. Wajah busuk mayat itu sudah mendekat ke betisnya dengan mulut menganga. Air liur bercampur darah menetes di kaki Adinda. Seluruh tubuhnya gemetar, dia semakin kalap coba membebaskan diri. Cengkraman itu baru berhasil terlepas saat Adi dengan sekuat tenaga menarik tubuhnya. Keduanya langsung jatuh tersaruk di tanah. Adi dengan cepat bangkit dan memaksa Adinda berdiri dengan cara memapahnya. Mayat itu masih diam di tempatnya, hanya wajahnya yang bergerak menatap Adi dan Adinda yang mundur menjauh. Walau sudah terlepas, tapi Adinda masih terus menjerit, kaki kanannya menendang-nendang dengan kalap. Lepasin, lepasin! Udah lepas, sadar, hei, ayo gerak! Hardik Adi dengan tak sabar sambil menarik lengannya, tapi Adinda masih terus meronta-ronta. Saat Adi menatap pergelangan kaki Adinda, dia nyaris terpekik melihat kulit dan sebagian daging busuk mayat itu masih tertinggal di sana. Dengan sepatunya dia melepas benda menjijikan itu dari kaki Adinda. Sementara mayat hidup itu sudah kembali bangkit. Tanpa membuang waktu lagi, Adi memapa Adinda dan memaksanya bergerak mundur. Namun Adinda bergeming. Tak sedikit pun dia mampu menggerakkan kakinya. Lalu tangisannya kembali pecah. Rangkulan lengan Adi di bahu Adinda perlahan mengendur akibat keringat dan penolakan Adinda untuk bergerak. Apalagi, ayo cepat! Adi jelas-jelas tak sabar, tatapannya berpindah-pindah dengan panik dari mayat gosong itu dan Adinda. Tubuhnya banjir keringat dan bau daging terbakar tercium semakin mendekat. Gak bisa. Kenapa? Kaki gue lemas. Allahu Akbar, ada aja lu. Astaga. Jerit Adi tak percaya tak ada cara lain. Dia langsung menggendong tubuh Adinda di punggungnya dan memposisikan tangan Adinda memeluk lehernya. Peluk yang kenceng, jangan sampai lepas. Adinda mengingatnya. Adinda mengangguk pelan sementara bau ban terbakar semakin pekat. Dengan menggendong Adinda, Adi mulai bergerak dengan sempoyongan tanpa menoleh ke belakang lagi. Walau pondokan kayu itu lebih dekat, Adi lebih memilih bergerak masuk ke hutan. Sejujurnya dia tak tahu arah mana yang dia pilih. Apakah naik atau turun tak penting lagi asalkan dia menjauh dari mayat hidup itu. Dia makin dekat, Bang. Jangan nengok ke belakang. Belum selesai dia berkata, tanah yang diinjaknya bergetar hebat. Seluruh tempat ini seakan digoyang-goyangkan dengan paksa. Adi langsung melebarkan kakinya untuk menjaga keseimbangan. Jantungnya bergemuruh. Gempa. Pikir Adi tak percaya dengan kesialannya, Adinda menjerit ketakutan.
Pelukannya di leher Adi lepas, dia merosot jatuh ke dalam retakan di tanah yang tiba-tiba saja tercipta. Andai saja Adi tak refleks menahan tangannya, niscaya dia akan terjerembab. Sambil menarik Adinda, mata Adi terbelalak melihat tanah di sekitarnya yang amblas. Debu-debu yang berterbangan bercampur dengan kabut yang mengambang, retakan-retakan di tanah melebar membentuk lubang-lubang gelap berbentuk segi empat yang tak terhitung banyaknya. Adinda menjerit-jerit ketakutan. Adi sudah tak mampu lagi berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Saat menyadari mereka berdua terjebak di antara lubang-lubang kuburan. Setelah berhasil menarik Adinda dari tanah yang mendadak terbelah, dengan lengannya Adi memeluk dan menyembunyikan wajah Adinda yang menangis di dadanya. Bagaimanapun perempuan itu tak boleh melihat pemandangan horor di depannya sekarang ini. Jika dia histeris dan kabur justru akan membuat masalah baru. Bumi sudah tak lagi bergoyang, debu yang terlempar udara perlahan mulai melayang turun. Tanah lapang kecil di antara pondokan kayu dan pohon raksasa yang dibakar dipenuhi lubang-lubang kuburan yang menganga. Adi menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan. Mencoba untuk tenang, beberapa lubang-lubang berbentuk segi empat panjang itu yang juga muncul di sekelilingnya. Hawa mistis terasa semakin pekat dan menguar dari lubang-lubang itu. Hawa yang sama juga dirasakan mengalir keluar dari kegelapan pintu dan jendela pondokan kayu di dekatnya. Dengan waspada, Adi mengedarkan pandangan. Dia tahu kejutan tak akan berhenti sampai di sini. Lubang-lubang ini pastilah alasan mengapa rumah kayu itu disebut pondokan mayit. Disinilah korban-korban dari pesugihan persembahan manusia itu dikuburkan. Dada Adi terasa sesak. Mereka pasti ayah atau ibu, suami istri atau seorang anak. Mungkin hingga saat ini orang-orang terkasih masih menunggu dan berharap mereka suatu saat akan pulang. Sebuah harapan yang sia-sia, mereka sudah dibunuh dengan kejam. Dijadikan tumbal persembahan dan mayatnya dibuang dalam lubang gelap jauh di perut sumbing. Adi mendesah dengan nafas berat. Terbayang lagi cerita Jackie, dendam berbalas dendam ini pada akhirnya menjadi rangkaian malapetaka kemanusiaan. Sebuah gerakan kaku dan patah-patah yang tengah menyeret kakinya mendekat menyadarkan Adi sekarang bukan waktunya untuk sedih. Mayat hidup itu masih berjarak beberapa meter darinya. Dengan menganalisa kecepatannya bergerak, dia menyimpulkan masih ada cukup waktu untuk berpikir apa yang seharusnya dilakukan sekarang. Bentukannya yang busuk dan tak karuan menandakan levelnya yang rendah di dunia jin. Adi teringat ucapan orang itu dulu. Orang itu juga bilang, gak perlu takut dengan jin model begini. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang seenaknya. Adi mengerinyitkan dahi, masalahnya makhluk saat ini jelas bukan jin. Pikir Adi, andai orang itu ada di sini sekarang dia pasti tertawa menghina melihatnya panik dan kebingungan. Bau gosong yang semakin kental tercium bercampur dengan aroma busuk lain yang asalnya dari kegelapan lubang-lubang kuburan di sekitarnya. Tubuh Adi bergidik membayangkan makhluk apalagi yang akan muncul dari sana. Din, bisa berdiri, bisa jalan. Merem aja, jangan buka mata sampai gue bilang buka, oke? Tanpa menunggu jawaban, Adi langsung bergerak mundur sambil menuntun Adinda. Jarak antara lubang kuburan lumayan lebar. Namun Adi di tengah kegelapan dan kabut, Adi bagai sedang meniti pada seutas tali di tepi jurang. Sementara bau busuk yang menguar dari sana semakin bertambah pekat. Di depannya mayat hidup itu masih terus bergerak mengikuti bola mata kirinya yang menggantung sudah hilang. Adi keheranan tanpa mata bagaimana caranya mayat itu bisa bergerak di arah yang tepat. Dunia gaib tak pernah gagal membuatnya takjub. Kekhawatirannya berkurang saat mereka berhasil tiba di batas semak dan pepohonan. Namun mereka tak berhenti, keduanya terus berjalan menerobos belukar setinggi pinggang. Tangan Adinda semakin kuat mencengkeram lengan Adi. Di balik sebuah batang pohon yang sudah mati, keduanya berhenti. Adi meminta Adinda duduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Duduk di sini, jangan buka mata, jangan panik. Gue pergi sebentar. Jangan tinggalin gue, Bang. Gue ikut aja. Gue cuma sebentar, tunggu ya. Bisik Adi langsung sambil melepaskan cengkeraman Adinda di tangannya dan melangkah ke arah semula. Dia agak heran melihat Adinda bisa tenang dengan cepat tanpa drama, tapi itu bisa dipikirkan nanti. Ada mayat hidup yang perlu diurus, pikirnya sambil mengangkat sebuah batu sebesar kepala bayi yang tergeletak di kaki alang-alang.
Jika doa-doa tak mempan, bagaimana jika kepalanya dikepruk batu? Dengan senjata di tangan, Adi keluar dari batas hutan dengan sedikit percaya diri, namun dia mendapati pemandangan yang langsung menguras nyali. Dia tak melihat mayat hidup itu dimanapun. Sebagai gantinya, dia melihat tangan-tangan yang tengah berusaha mengangkat tubuhnya keluar dari dalam lubang-lubang kuburan. Beberapa bahkan sudah berhasil keluar dan berdiri diam di samping kuburannya masing-masing. Tubuh mereka busuk dan tak sempurna. Pakaiannya kotor dan combang-camping. Adi menduga dulunya mereka dilemparkan begitu saja dalam lubang tanpa diberikan kain kafan ataupun disolatkan. Lalu tanpa diperintah, tubuh-tubuh itu mulai bergerak dan bergerak. Lutut Adi gemetar dan darahnya seakan membeku. Tak satu pun dari tubuh-tubuh itu yang mempunyai kepala. Angin berhenti berhembus, ketegangan yang ganjil menggantung di udara. Lalu telinganya mendengar suara semak yang bergesek. "Adinda," pikir Adi. Dia tak sempat berpikir lebih jauh karena sosok yang bergerak di balik semak bukanlah Adinda, melainkan tubuh wanita hamil tanpa kepala. Darah Adi bagai mengering, sosok itu tepat di belakangnya. Dengan panik, dia menghindar cengkraman mayat wanita itu yang mengarah ke lehernya. Sesosok mayat lain muncul di sampingnya. Terkejut, Adi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjerembab ke dalam kegelapan lubang kuburan. Awalnya hanyalah kegelapan, namun di detak jantungnya menyadarkan Adi bahwa dia belum mati. Benda pertama yang dia lihat ketika membuka mata adalah tiang kayu penyangga ruangan. Dia langsung mengenali tiang itu tempatnya tadi diikat. Tiang itu sekarang kosong, namun di tiang kayu sebelahnya Adi melihat seseorang yang sedang diikat. Kelihatannya dia pingsan. Pelita kecil tersangkut di dinding, apinya yang bergoyang menciptakan bayangan mengerikan yang tampak bergerak di ujung ruangan. Di bawah pelita itu tak tersentuh cahaya pelita, terlihat sebuah gerakan. Ada seseorang di sana. Tidak, bukan seseorang tapi dua orang. Saat cahaya pelita menerangi seorang di antaranya, darah Adi langsung berdesir. Jackie. Darahnya menggelak seketika, namun dia segera menyadari bahwa dia tak mampu bergerak ataupun berbicara. Gelombang panik langsung menghantamnya, namun sekuat apapun berusaha, dia tetap bergeming tak mampu berbuat apa-apa. Di depan Jackie duduklah bersila seorang laki-laki separuh baya, rambutnya berantakan dan wajahnya terlihat kusut. Adi tak pernah melihatnya ataupun orang yang sedang terikat pingsan di tiang. "Sebentar lagi." Itu adalah suara Jackie. Laki-laki yang sedang diajak bicara itu menunduk semakin mendalam. "Kamu gak perlu ngapa-ngapain, dia akan mati dengan sendirinya," ucap Jackie perlahan. Lalu dia meneruskan yang agaknya untuk menegaskan, "Mati karena ketakutan." Orang itu tak beraksi, dia hanya menunduk. Tak berapa lama, kepala orang yang sedang diikat tiang terkulai lemah. Tubuhnya tampak kaku dan wajahnya dipenuhi ekspresi kengerian. Jackie meliriknya dengan tak acuh, lalu berbicara pada orang di depannya. "Tinggal setengah jalan lagi. Kuatkan hati kamu. Sudah gak bisa mundur." Selesai berkata begitu, Jackie berdiri dan melangkah menghampiri orang di tiang tadi. Adi terkesiap melihat Jackie menggenggam sebuah golok yang terlihat berkilat. Ketika mata golok itu terayun menebas leher terkulai orang di tiang itu, Adi sudah tak sanggup lagi melihat ceritanya teredam. Dia tak mampu berpaling dan dipaksa menyaksikan kepala yang baru terlepas dari badannya tengah berguling di lantai. Jantung Adi bergemur kencang, namun tak ada yang dapat dia lakukan. Di depan orang yang duduk bersila itu berdiri bambu yang ujungnya runcing. Jackie membawa kepala tanpa tubuh itu ke sana, lalu menusukkan bambu itu ke lehernya. Darah segar langsung menggenang di lantai tanah. Laki-laki itu terlihat ketakutan dan tubuhnya nampak gemetar. Suara Jackie terdengar lagi. "Yang akan kamu dapatkan ini adalah media sihir paling kuat yang pernah ada. Dengan ini kamu bisa melakukan hampir segalanya. Kamu sebut apa saja yang kamu mau. Kekayaan, kesuksesan, pengasihan, pelet, semua bisa." Ekspresi laki-laki itu campur aduk antara takut dan juga gembira. "Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Inilah yang disebut sihir air dagu." Adi hampir menangis menyaksikan adegan sadis di depan matanya. Jackie menyulut api di kepala terpenggal itu. Lidah api mulai menjilat, membakar rambut, batok kepala dan otak. Cairan kental mengalir perlahan dan menetes di dagu. Sebuah wadah telah disiapkan untuk menampung cairan kental itu di bawahnya.
lalu mendadak dunia terpuntir. Adi merasakan tubuhnya ditarik ke belakang dengan kecepatan tinggi, membuat perutnya mual dan mengelak ingin muntah. Saat membuka mata, dia mendapati dirinya berdiri sendiri di tepi lubang kuburan. Dari kegelapan dia melihat sebuah gerakan, nafasnya terasa berat dan dadanya mulai turun naik. Sebuah suara terdengar samar seperti suara benda berat yang diseret. Keringat menetes di dahinya, matanya terpaku melihat gerakan yang kian mendekat. Adi mengenali siluet di tengah kegelapan itu. Dengan tubuh bersimbah keringat, Jackie tampak menyeret tubuh tanpa kepala tadi. Setibanya di tepi lubang, mayat itu dihempaskan begitu saja ke dalam kuburan, disusul sepatu, tas, dompet, dan beberapa kartu identitas diri. Terakhir kepala yang sudah hangus tadi. Adi menyaksikan semua itu dengan ekspresi marah dan sedih menjadi satu. Kepala itu berguling sebentar hingga akhirnya berhenti dengan wajah menghadap Adi. Mata mati kepala itu menatapnya dan mulutnya berbicara. "Tolong saya." Angin berhembus pelan meniup kabut yang mengisi ceruk-ceruk lubang kuburan dan menerbangkan dedaunan mati dari dahinya. Angin yang sama juga memainkan rambut Adi yang masih terpaku menatap tulang belulang yang berserakan. Cahaya kuning lampu teplok dari dalam pondokan kayu bergoyang lemah, menimbulkan bayangan yang meliuk-liuk di tanah. Pohon raksasa di samping kanannya masih menjulang dengan gagah menciptakan atap hutan. Tangga akarnya saling membelit dilapisi serabut tumbuhan benalu, sama sekali tidak ada bekas terbakar. Perasaan Adi bercampur aduk, gambaran akhir hidup dari tulang belulang ini tadi masih membuatnya gemetar. Ditambah kenyataan suram bahwa setelah tubuh mereka menjadi abu, arwah mereka pun masih diperalat untuk menebar kengerian. Darah Adi menggelak. Di langit cahaya bulan memudar tertutup gumpalan awan, membiarkan kegelapan tetap menyelimuti hutan sumbing. Teriakan minta tolong dari arwah-arwah penasaran tadi sudah hilang, meninggalkan Adi sendirian. Dia mengerti apa yang sudah terjadi di tempat ini. Bagaimana cara mereka dikorbankan sebagai tumbal untuk pesugihan. Dia sudah berjanji di dalam hati akan menguburkan mereka nanti dengan cara yang layak. Tapi kenapa dia belum juga kembali adalah yang tidak dia mengerti. Apakah hal lain yang ingin ditunjukkan jiwa-jiwa penasaran ini? Sekali lagi dia memandang dengan murung tengkorak yang terbujur kaku di bawah sana ketika mendadak angin tiba-tiba berhenti berhembus. Adi langsung waspada. Bulu kuduknya berdiri tegak dan detak jantungnya berderap tak beraturan. Di belakangnya terdengar gemerisik semak diikuti oleh suara langkah yang teredam. Ada sesuatu yang mendekat. Lehernya mendadak kaku, dia sama sekali tak dapat menggerakkan tubuhnya, sementara suara langkah di belakangnya semakin jelas. Adi bergidik sambil melafalkan doa-doa dalam hati. Jika mayat hidup yang muncul dari sana habislah sudah. Lalu sebuah tangan sedingin es menyentuh bahunya. Tanpa bisa menggerakkan tubuhnya, yang dapat Adi lakukan hanya pasrah saat tangan sedingin es itu menyentuh pundaknya. Lututnya langsung terasa lemah, dia bisa merasakan nadinya berdenyut dengan cepat. Nafasnya tinggal 1-2 dan keringat dingin bersimbah di wajahnya. Lalu terdengar suara yang sudah lama tak ia dengar. Suara itu terdengar dingin dan secara bersamaan terasa akrab. "Boy,